Pasar Pelataran Seroja ini menyuguhkan kuliner-kuliner dari UMKM Desa Toko, khususnya terlebih kepada UMKM Kecamatan Garung, Wadah Munia. Untuk itu ada beberapa menu di sini yang disajikan oleh warga masyarakat. Di antaranya di sini sudah kami petakan menjadi ada 70 menu yang disuguhkan di lapak-lapak saja. Sebenarnya ini juga sudah lama kita konsepkan, cuma baru bisa di laksanakan pada hari ini tanggal 5 Februari 2023 yang tentunya tidak serta merta kami bisa berjalan sendiri. Kami didukung oleh beberapa pihak, diantaranya pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, dari pihak kecamatan juga, dan tentunya dengan teman-teman UMKM di Kecamatan Garung umumnya. Konsep pelataran Seroja memang awalnya untuk mengembangkan sebuah budaya tradisi di Desa Toko. Tadi juga ada momen selamatan ritual untuk pembukaan, ada tumpeng, ada sesaji-sesaji yang itu memang dari satu budaya atau adat istiadat Desa Toko. Ketika ada sesuatu memulai, contohnya kita mau bangun rumah atau bangun buka sesuatu, buka toko, buka apa, itu kita diadakan selamatan dan ritual sesaji. Itu yang terlihat sih. Dan Pasar Seroja ini memang sudah lama, mulai dari 2019 sudah terkonsep. Kami ingin mengembangkan budaya tradisional karena di sini salah satu yang akan menjadi destinasi baru di Kabupaten Wonosobo, khususnya di kuliner. Dan juga dari program Dinas Pariwisata akan menjadikan sebuah yang dua untuk program kepariwisataannya.
nampil apa tadi, nari apa gitu di acara ini. Terus perasaan seneng nggak ketika nari?